Peranti komunikasi seperti komputer, telefon bimbit, tablet dan kemudahan capaian internet kini sudah menjadi antara keperluan asas. Pelaksanaan arahan bekerja dari rumah serta pembelajaran dalam talian menyebabkan permintaan terhadap peranti-peranti berkenaan meningkat secara mendadak. Tinjauan wartawan Asri Syafi'i di kedai yang menjual komputer riba mampu milik sekitar Perlis, kebanyakannya sudah habis terjual. Jika sebelum ini gadget komunikasi berkenaan dilihat sebagai barang mewah dan bukannya satu keperluan, Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan bermula Mac tahun lalu telah mengubah status peranti ini menjadi barang perlu oleh masyarakat. Keperluan sekurang-kurangnya satu unit komputer riba, telefon bimbit atau tablet bagi satu keluarga untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR menyebabkan permintaan tinggi di negeri ini. Tinjauan RTM ke premis yang menjual komputer di Perlis rata-rata mengeluh kerana ketiadaan stok bagi komputer riba mampu milik dengan spesifikasi standard. Sekarang laptop punya stok kan sangat limited. Sebab selepas PKP, itu demand sudah tinggi tapi stock supply still ada efek. Jadi macam kalau kita nak dapatkan stock tu, sebab kita dealer kecil, so itu supplier, disti dia hanya supply kat macam dealer besar, kedai yang lebih besar. So stock you boleh tengok dalam kedai tu kosong. So problem kita having macam ni lah. Pilihan selain komputer baru adalah komputer terpakai yang diperbaiki dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Dari segi harga pula, ia lebih berbaloi dengan berbagai pilihan yang ditawarkan. Average itu dalam 15-20% meningkatlah abang. Dia macam tu. Sebab orang kata law ni tak lepas nak guna duit tu kat arah lain tau. Kat arah lain and then tu lepas nak ambil nyamuk pemilik tu spek pun tinggilah. So lepas pilihnya laptop Recon ni lah. Selain komputer, telefon bimbit adalah pilihan terakhir yang ada. Meskipun mempunyai kupaian terhad berbanding komputer, ia tetap berguna dan membantu meneruskan kelangsungan PDPR. Bak kata pepatah, tiada rotan, akar pun berguna. Laporan Asri Syafi'i, Berita RTM.